Ini teman-teman, ini adalah jajan dari jagung digoreng ya. Namanya marning. Ini gurih, renyah dan enak. Ini udah matang. Oh, ini udah jadinya apa ya? Iya. Ini sambil nunggu dikemas berapa lama di sini, Pak? Ya nunggu adem. Adem dulu ya. Ya, 1 jam lebih. Kalau kita usaha kepik ke tahun 2008, itu 1 hari paling 15 kilo. Modalnya berapa, Pak? Cuma 25 ribu. 25 ribu. Ya kan sekarang banyak toko-toko kan banyak nemen. Ditawar-tawar gitu, Pak? Iya, bawa satu kantong, tawar-tawar sama toko-toko. Ada nggak, Pak, yang pengalaman ditolak gitu, Pak? Wah, banyak. Banyak sekali. Jangan dipikiri pusing, pokoknya paling penting, oh ya udah nanti di sana kan ada. Oh, yakin? Iya, lima itu kan terutama jangan malu, jangan kira-kira capek. Iya. Kita berjalan dari sini sampai tekan Tanjung, sampai tekan tersana udah biasa. Yang penting kita usaha. Bapak nawarin, terus orangnya mau nerima, akhirnya jadi langganan sampai sekarang. Iya. Oh. Jadi tinggal ngedrap-ngedrapin aja. Dari awalnya apa ini, Pak, ya? Iya. Awal masukin jagung mentahnya? Iya. Direbus? Awalnya ini ya, Pak, ya? Masih mentah gitu, ya? Iya, mentah. Ini mentah gitu, mentah, ya? Mentah, mentah. Nanti di... godok. Rebus di sini? Rebus, iya. Berapa lama, Pak, rebusnya, Pak? Ya, paling orang 4 jam lah. 4 jam. 4 jam. Ini berarti dua-duanya ini sama itu, iya, sama, Pak, ya? Iya. Oh, di sini direndamnya di sini? Iya, direndamnya kan di sini pakainya. Iya. Ini 1 malam ini. Kadang-kadang melepet. Nah, itu ditiriskan di sini? Iya. Di tus? Iya, di tus. Ya, setelah tus, ubah mana baru tebal kayak kain. Oh, iya. Ini mau diapain ini, Pak? Tepe. Mau dijemur ini ya? Iya, oh, dijemur. Iya, iya. Oh, iya ya, Pak, ya. Nanti tinggal digelar ya, Pak, ya? Iya, oke. Jemur ini ya? Ya, tepe, setelah tepe setengah garing. Setelah setengah garing, baru tintas. Tintas baru digoreng. Oh, iya. Ayo. Banyak ya, Pak, ya? Tempat jemurnya sama ya, sana ya, Pak, ya? Iya, sama. Kalau itu yang udah agak kering apa gimana, Pak, itu, Pak? Itu pan masih teles. Masih teles? Teles. Masih teles. Oh, ini juga ada nih, Pak, ya? Ya, ini ya, sudah ada. Ini siap goreng. Oh, siap goreng ini? Siap goreng. Ini kalau yang dipakai, jenisnya jagung apa nih, Pak? Sing kebanyakan aku nganggu ini pertiwi ya. Pertiwi. Iya, pertiwi. Nah, kalau bedanya sama jagung-jagung yang lain apa? Jagung berbedanya kalau dia kalau pertiwi itu amo. Amo. Iya, Pak. Oh. Tapi liane pertiwi. Iya. Mat dan alot. Ini ngambil mau digoreng ya, Pak, ya? Iya. Ngambilnya sember-sember ya, Pak, ya? Iya. Oh, iya, mipil. Mipil. Ini adalah proses pembuatan marning jagung. Jangan kedekatan. Ini ya, berarti pakainya bukan kayu ya, Pak, ya? Pakainya kompor gas ya? Pakai itu, solar. Oh, ini pompa gasnya ya, Pak, ya? Iya, Pak, ya, kenceng. Banyak banget. Bahasa ini berarti ini ya? Iya. Tradisional banget ya. Oke, oke, mantap. Ini kan banyak angin ya, semakin kencang. Oh, berarti semakin dipompa semakin gede apinya? Iya. Oh, iya. Oh, ini mau diangkat? Iya, matang. Cepat ya, Pak, ya? Iya. Lima puluhan ya, Pak, ya? Iya. Sekarang usianya berapa, Pak? 60. 60? Masih kuat goreng-goreng gitu, Pak, ya? Ya, insya Allah. Dari pagi sampai sore goreng terus gitu. Udah lama, Pak, kerja kayak gini, Pak? Ya, dari lepas sekolah. Udah lepas sekolah? Iya.
puluhan tahun berarti Pak ya? Iya, bukan puluhan tahun lagi. Oh, umurnya. Usianya buat goreng terus kayak gini? Iya. Semangat banget Bapak ini. Iya, kasih bumbu. Bumbunya mana Pak? Oh ini bumbunya. Pakai apa sih Pak bumbunya Pak? Ya pakai lada, pakai tumbar, komplit. Berapa gelas Pak? Segelas aja? Iya. Diaduk, ya rata. Purinya ya Pak ya? Iya. Kan bumbunya meresep. Udahnya tinggal di apa diemin nunggu adem, nunggu dingin. Sekarang nih berarti ngedropin berapa toko Pak? Yang besar Brebes, Pasar Induk, ya Tanggungan, lah terus Jati Barang, terus kene Pagongan, 4. Gede-gede semua itu. Iya, tapi kan kadang-kadang toko. Iya, sampai mulai dari sini sampai tekan ke sana kan kadang-kadang ambil. Ya ngambil padanya 10-20 kan seperti itu. Lah itu sampai sekarang. Mulai bikin usaha ini dari usia berapa, Pak? Ya ora salah ya 20 ke atas ya. 20 masih muda ya, Pak? Eh masih muda, kita masih bujang udah usaha. Bujang kita udah dagang. Udah mandiri. Kalau sekarang usianya berapa, Pak? Ya antara 66 lah. 66. Ya kalau kita dagang sih orang dulu itu enggak ada penghasilan sekian-sekian, enggak ada. Paling penting kita masak payu. Bisa makan sama keluarga. Setelah ada kelebihan itu wow alam. Tapi ini orang dulu, tapi orang sekarang enggak seperti itu. Ya nyatanya apa sampai sekarang kan berarti lebihnya lebih banyak. Iya. Kalau jagungnya sekarang per hari berapa kintal, Pak? Ya paling itu 2 kintal lah. 2 kintal. Ya kadang-kadang ya kalau saya sekarang sih ya. Lagi lihat dagang lebih penak nemen lah. Tapi sekarang lebih penak. Penak nemen. Kalau tinggi gili saya kita kok lebih akeh nemen daripada gemi. Lumane yang muni bong dagang saya kiki kepenak nemen. Terutama si jajak isin, pindunya jangan sulah kesel. Lah sing disebut isin nyong gak bisa kantong, lawan yang warung si A. Orang gelem, kadang-kadang kan duwe ini isin. Lah gue sing terutama isin gue aja duwe ini. Aja. Sampai punya malu. Iya, iya bener. Bener ya? Iya, jangan sampai punya malu. Malu untuk berusaha. Iya. Rahasianya apa Pak? Biar usahanya awet, lancar, sampai puluhan tahun, juga sampai bangkrut. Itu biasanya kendalanya siji. Kurang payu. Kan wis tau payu, mungkin ora payu. Lah kok kan kepengin kan bisa akhirnya kan watane luber. Iya, pengin ganti yang lain. Iya, ganti yang lain. Kapan dagang siji wis maju watane ora payu, kok akhir kemudiane payu man. Kuwi asih kok siji luberna. Berarti dipertahankan aja, dipertahankan. Nanti juga rame lagi. Iya, ya karena saya kan udah tahu. Berarti kan enggak usah khawatir. Itu ini ya dipikir kapan usaha ini ya pantain berindui ini sewaktu saat bisa rame terus orang bisa nggak bisa mesti ada pasang suruh iya, ya kan sudah tahu kapan rezeki itu nggak usah dioyok-oyok paling penting kan kita usaha apa usaha apa kayak usaha apa ya aku aja kurku tongkrong geling umah sih pan rezeki ini pasti pan main sapa iya Pak ya iya.